persidangan menteri-menteri perpaduan kebudayaan, kesenian, warisan ASEAN dan juga Eropah akan berlangsung pada 21 hingga 24 April bulan ini. Ini merupakan satu persidangan yang ketiga yang diadakan, ya. Dan sebenarnya landasan ini telah diwujudkan pada tahun 2002 setelah persidangan pimpinan ASEAN, iaitu dilakukan pada tahun 1996 di Bangkok dahulu, ya. Selepas itu dicetuskan satu gabungan, iaitu yang dilandaskan satu dialog, antara dialog politik, yang keduanya kerjasama ekonomi, dan ketiganya interaksi kebudayaan. Hasil daripada perkara yang ketiga itulah maka wujud satu landasan yang membolehkan menteri-menteri kebudayaan, ya, dapat mengadakan persidangan untuk membincangkan bagaimana kita untuk mengeratkan hubungan di antara negara-negara ASEAN dan juga negara-negara Eropah, membincangkan tentang budaya-budaya yang ada di kalangan masyarakat di negara ASEAN dan juga Eropah ini. Dan ini akan membolehkan kita bukan hanya untuk mengeratkan, ya, silaturahim, bahkan juga dengan adanya kenal-mengenal ini tentang budaya, memungkinkan ianya akan boleh kita dapat hormat menghormati tentang amalan adat resam, ya, setiap masyarakat yang ada di negara ASEAN dan juga Eropah ini. Dalam persidangan ini kita jangka beberapa orang menteri akan turut hadir dalam persidangan ini, dan ianya akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selepas itu dalam persidangan ini sebenarnya kita ada mempunyai 4 workshop, ya, iaitu bengkel yang akan di co-host, ya, oleh satu oleh Singapura dan juga France, iaitu berhubung kait dengan digitalization of culture and culture industries, challenges and opportunity. Yang kedua, workshop yang akan co-chair by Portugal dan juga China, tajuk dia The Significant and Development of Culture Industry and the Creative Economy. Yang keempat, mengenai dengan workshop yang ketiga, workshop ketiga, ya, co-chair by Malaysia and Spain, Enhancing Cooperations and Exchange in the Area of Performing Arts and Visual Arts. The last one, bengkel yang keempat ataupun workshop yang keempat yang akan co-chair by Poland and Indonesia, iaitu Conservation and Promotions of Culture Heritage. Dan kita berharap dengan adanya persidangan ini ianya akan dapat melahirkan usaha dan langkah-langkah yang membolehkan bukan hanya negara-negara ini dapat mengeratkan silaturahim dalam konteks budaya, dapat kita perkayakan lagi. Di samping itu, kita juga akan dapat mengeratkan dengan kita mengadakan hubungan rapat di antara generasi anak-anak daripada negara ASEAN dan juga negara-negara Eropah ini. Dan kita berharap ianya akan membolehkan seperti yang saya katakan tadi, hubungan yang lebih baik, ya, iaitu dengan generasi muda boleh datang ke negara ASEAN dan juga generasi muda daripada Eropah. Dan lepas itu persembahan kebudayaan, pertunjukan, di samping itu pertukaran beberapa aspek kebudayaan dapat kita lakukan. Dan kita berharap ini akan dapat kita jayakan dalam persidangan ASEAN dan ASEAN ini, iaitu akan berlangsung di Mandarin Oriental di Kuala Lumpur. Dan selepas ini, apa juga resolusi yang akan diputuskan dalam persidangan ini, kita akan kemukakan kepada persidangan ASEAN yang akan diadakan pada Bangkok, ya, ASEAN Summit, ya, yang akan dihadiri oleh Head of State, iaitu yang akan berlangsung, saya ingat, di Bangkok, China. Bangkok. Okay. Alright.